Pertama, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, udah tahu tuh dah, sampai ujung nanti 12. Allahumma hdina fiman hadait, berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama? Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama membawa, yang mendakwahkan Islam, Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta, sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha illallah. Wa'afina fiman afait, berikan kami kebaikan dalam semua perkara, supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Wa tawallana fiman tawallait, engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku, watawallani. Kalau kami, watawallana. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, watawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jemaah ngadu sama Ustaz. Ustaz, aku udah berdoa enggak belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadun. Urus urusan kami, bantu kami Allah, tolong kami Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyam saskallahu bidurrim falakashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolong. Wa barik lana fima a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Jaga kami dari takdir yang tak baik. Macam-macam tertulis di takdir itu Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita minta doa kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang lima ini diaminkan oleh makmum. Makmum di belakang tuh paling enak, tinggal amin aja. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuma sampai lima. Karena yang lima itu adalah doa. Doa itu mesti diamin.